Apa khabar kawan-kawan subscribers dan YouTube semua? Dari tujuan mereka bentuk Cold Steel Code 4 sebagai pisau lipat utility dengan tampang yang luar biasa tipis, ringan, berfungsi tinggi, mudah dibawa dengan pembikinan besi yang merangkumi bilah sebagai pilihan pisau lipat bagi peralatan tetap yang boleh dipercayai. Pisau lipat yang berukuran sederhana tidak disangka ringan dengan timbangan keseluruhan bilah pada 120.7 gram dan panjang mata bilah 9 cm yang meletak kiraan nisbah bilah kepada berat pada purata 0.82 yang menunjukkan kemampuan Cold Steel Code 4 berbanding dengan bagaimana ia akan dibawa. Dengan panjang hulu gagang pada 13 cm, nisbah bilah kepada hulu memberi purata pada 0.69 yang menunjukkan keupayaan Cold Steel Code 4 memotong dengan panjangnya mata bilah. Mata bilah diperbuat daripada besi premium CPM S35VN dengan kemasan satin yang digilap yang menitikberatkan daya keampuhan dan kekuatan untuk mereka bentuk bilah utilitarian yang berfungsi dan berguna dengan asahan mata bilah yang merongga dengan mata pemangkas untuk segala jenis kerja memotong. Ketebalan stok mata bilah 3.37mm kepada 1.48mm dengan ketebalan di balik tajam mata bilah 0.70mm kepada 0.68mm dan 1.02mm pada hujung mata bilah. Bilangan nisbah dengan tentuan dan tampang yang menipis dengan reka bentuk mata bilah yang tidak terlihat terlalu taktikal membuat Cold Steel Code 4 menjadi lebih menarik. Hulu gagang diperbuat daripada aluminium 6061 dengan permukaan yang dicin tanpa ada jalinan menjalur buat cengkaman pada genggaman. Berkemasan kelabu logam senjata api yang dianodize dengan keras tanpa sebarang pelapik yang mengikat pangsi bilah, penunjang belakang dan tuas kekunci dengan kukuh tanpa ada goyang. Reka bentuk tulang belakang hulu gagang ditutup dengan ditudung oleh penunjang belakang dan tuas kekunci. Paduan jari bersama kekuran pada tanjakan hulu gagang diperlebarkan untuk memberi sandaran bagi genggaman yang lebih padu pada sisik gagang yang licin. Pengepit kocik yang miring mengikut bentuk hulu gagang yang dilekat tinggi dan mengetap kuat dan juga mudah ditarik keluar kerana licinnya permukaan pada hulu gagang aluminium. Pengepit kocik boleh disilang ke kiri dan kanan yang menggunakan pengepit kocik gantian yang datang bersama di dalam satu package. Aksi mata bilah licin dan lancar dengan kerahan satu tangan dan menumbang turun mata bilah di atas sesendal teflon dan phosphorus bronze yang diperkuatkan oleh kekunci triad. Perbandingan dari segi ukuran di antara Cold Steel Code 4 dengan pisau lipat dari Spyderco Para 2 dan Spyderco Enduro 4 sebagai pisau lipat edisi yang alternatif. Kedua-dua bilah Spyderco dikira tebal kalau dibandingkan dengan tampang Cold Steel Code 4 yang menipis. Perbandingan Cold Steel Code 4 bersama dua bilah klasik Ontario Red 1 dan Ontario Red 2 di dalam besi D2, ya kedua-dua bilah Ontario Red 1 dan Red 2 nampak tebal kalau dibandingkan dengan tampang Cold Steel Code 4 yang lebih menipis. Dan akhirnya Cold Steel Code 4 dibandingkan bersama American Lawman yang kecil dan Recon 1 yang lasak bagi siri pilihan pisau lipat pegawai keamanan dan seumpamanya dengan reka bentuk dan perincian yang berbeza. Kesemuanya pada Cold Steel Code 4 kelihatan baik dari kiraan nisbah kepada pelaksanaan reka bentuk dan pembikinan yang bermutu. Nama saya Sidi dari Uncle Bus by Camping and Tools. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi pada video mingguan yang akan datang.